Pun. Hai, siwe. Kalau masuk mata gini, ada nggak orang-orang kita yang bisa kita bawa ke kejaksaan tinggi untuk tim penyidik di sana supaya kita nanti baru kita laporkan bisa, baru ada efek jera yang bisa nggak bisa dibermain dengan Bupati ini, kan Bupati ini pintar. Makanya begini lah. Kalau mata tio baca mata postur sudah satu minggu mata latanau di mata postur APBD siaga apa dia perubahan ya. Tidak ada pembangunan yang betul-betul bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat ini. Jadi tidak ada terjawab. Siaga fokus begini. Halo? Fokus beliau ini bebaskan lahan 10 miliar. Terpelampak dek. Katu masjid 80 miliar. Ini kan permainan, ini kan mafia ni bupati kita ini. Makanya mata ini lagi menggalak kekuatan. Apa yang menjadi rencana misalnya pembebasan 10 itu kita pakai sampai 2 miliar, bisa 8 miliar, sisakan 1 miliar. Karena lahan yang mau dibebaskan itu untuk apa? Kan begitu nih contoh. Satu. Pembangunan irigasi misalnya 5 miliar, ternyata mereka anggarkan 10 miliar. Kita lihat lagi lokasi, mana irigasi mau dibangun misalnya kan? Itu dari mata itu, okay. Masih kita butuh sekarang itu adalah dukungan dari teman-teman angkatan DPR, terutama partai politik. Tetapi yang lebih penting, akhir rahmat dari kita, meluas kita bantu berdoa. Sekarang itu yang tidak ada itu adalah gerakan moral akademisi bagi orang-orang di kampus, perguruan tinggi. Ya. Makanya mada pola ke depan ini, mada mau anggarkan sekitar 500 juta, ini 100 juta per satu kampus. Pembinaan mental mahasiswa. Mada mau bawa pokir itu masing-masing kampus kasih 100 juta lah, atau minimal 500 juta, 50 juta lah. Nanti ada pembinaan mental mahasiswa ini bagaimana mereka bisa fungsikan fungsi kontrol mereka ini. Jangan biarkan begini. Kalau di situ ada dosen yang menjadi mengekor kekuasaan, ada sikap tegas dari kampus gitu maksudnya. Boleh kita merencana aja deh. Mada 2002 ini mada anggarkan ya, untuk kampus ini. Tahu yang jalan-jalan sendiri. Baca mau ramah-ramah tidak ada. Iya.